Ya Ana ni, Mama tenggelam ke nak tengok tau. Tapi Mama sanggup buat macam ni dekat bapak eh. Kau anggap penyondol macam kau layak nak ganti tempat bapak aku. Tak sukalah Mama lelaki ni. Tapi apa pilihan Mama? Tanya siapa lelaki tu? Lelaki mana? Tengok benda lain pula. Tak naklah mewat. Keluar dengan jantan lain waktu papa tak ada. Nak seorang ke dengan Mama pula ke? Eh. Hello rekan prediksi. Jangan lewatkan drama terbaru Malaysia dengan tajuk Khilaf Yang Tertulis. Sebuah drama arahan Jamal Khan dan juga Riza Barudin ini dikabarkan akan segera datang di slot Samarinda TV3 guys. Menariknya, drama yang berjumlah 15 episod ini akan memulakan tayangan perdananya pada Mei 2024 dengan waktu siaran Isnin hingga Kamis, tepatnya pada pukul 10 malam. Yang diproduksikan oleh Sapphire Screen SDN Berhad. So, buat korang yang penasaran seperti apa sinopsisnya, berikut ulasannya. Drama Khilaf Yang Tertulis mengisahkan tentang seorang ibu bernama Misa yang merupakan ibu dan juga istri yang penyayang guys. Namun sayangnya, disebabkan ia terlalu leka dengan live dan juga sosial media miliknya, membuat ia tersalah langkah guys. Dan parahnya lagi, kesalahan yang dia buat membabitkan anak-anaknya hingga menanggung akibat dari kesalahan ibunya guys. Waduh. Oke, sebelum kita lanjut ke ulasan yang lebih detail, jom kita saksikan siapa sahaja deretan para pelakon dari drama ini. Yap, di urutan pertama ada Fasha Sandha yang melakonkan watak Misha, Fadlan Hazim sebagai Nordin, Ashraf Muslim sebagai Amir, Caca Maembong sebagai Sofia, Puteri Balqis sebagai Yana, Danis Hazrik sebagai Rizal, Rafiku Iskandar sebagai Aman, dan juga masih banyak pelakon hebat lainnya guys. Oke, lanjut ke ulasannya. Disebabkan kesalahan yang Misha buat, anak-anaknya mula tidak nyaman apabila mereka semua mendapatkan hujatan dari netizen dan juga orang-orang di sekelilingnya atas kesalahan ibunya guys. Nah, hal itulah yang membuat Misha merasa dilema dan mencari jalan keluar untuk meluruskan kesalahan yang telah ia lakukan. Meskipun Misha menyadari bahwa itu bukanlah perkara yang mudah. Korang rasa guys? Kesalahan apakah yang telah diperbuat oleh Misha? Mampukah Misha mengembalikan marwahnya semula? Lalu, apa yang akan berlaku dengan anak-anak Misha? Korang penasaran? Temukan jawabannya dalam drama Khilaf Yang Tertulis. Oke guys, thank you for watching. Sampai jumpa di review drama berikutnya.